Polis melepaskan tembakan ke arah tayar kereta dipandu lelaki warga asing selepas cuba dirempuh di Jalan Sungai Buloh menghala Subang dekat Kota Damansara Petaling Jaya pada Sabtu. Dalam kejadian jam 5.30 petang itu, suspek berusia 40 tahun meloloskan diri dengan memecut proton wira aerobik, meninggalkan lokasi kejadian sebelum dikejar dan ditahan polis di kawasan bandar pinggiran Subang, Shah Alam. Timbalan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Superintendent Ku Mashariman Ku Mahmud berkata, suspek ditahan dengan bantuan unit rondaan bermotosikal URB Polis Petaling Jaya dan unit kereta peronda MPV Polis Sungai Buloh. Turut dirampas kereta suspek bagi membantu siasatan. Sebelum itu, anggota polis menahan kereta suspek kerana berada dalam keadaan mencurigakan di Damansara. Ketika polis mahu membuat pemeriksaan, suspek memecut kenderaan dan cuba merempuh anggota terbabit. Lelaki itu berjaya melarikan diri dan dikejar kereta peronda polis. Hasil hebahan polis, pihaknya berjaya menahan suspek di Shah Alam.